Nah, kalau di HP kita bisa menggunakan Video Maker dengan mengunduhnya di Play Store. Aplikasi ini berbayar, gratis kok. Udah gratis, dan jika kita ekspor ke format video, dia tidak menggunakan tulisan di bawahnya. Misalnya, kalau menggunakan Viva Video, ada tulisan Viva Video seperti itu. Di sini tidak. Kita hanya perlu, misalnya jika kita ingin mengedit beberapa foto video menjadi satu, kita bisa mengambil di edit video. Mengedit video, kita ambil beberapa video. Misal video ini GIF. Instagram, misalnya dua video ini kita jadikan satu. Kita klik saja, dia akan tampil di sini. Jadi jika kita ingin menambah beberapa video lagi, kita gunakan tombol ini, lalu kita ambil video lain, misalnya di sini, lalu kita ambil ini. Jika kita rasa cukup, kita bisa menekan tombol mulai yang ini, mulai. Setelah itu tariklah di sini. Jika kita ingin memberi musik, kita bisa menekan di sini. Ketuk, lalu kita ambil musik. Nah, ini kita ambil musik karena suaranya sudah ada, jadi saya tidak akan menambahkan musik. Durasi, di durasi ini kita bisa pangkas video untuk memotong video bagian yang tidak penting, lalu memperbesar, lalu putar balik agar video itu mundur, seperti itu. Kita juga bisa memutar, misalnya seperti ini, menjadi landscape. Seperti itu. Kalau salin berarti kita ingin membuat video yang kita klik ini menjadi dua seperti ini. Nah, dua kan. Kita tekan silang untuk menghapus satu videonya. Kecepatan, kita bisa mengatur kecepatan 1/4, setengah, 2 kali, 4 kali. Ini berlaku untuk misalnya kita membuat tutorial memasak atau tutorial melukis yang cukup lama, jadi kita bisa menekan kecepatan. Setelah itu, jika kita ingin keluar dari menu ini, kita bisa menekan checklist di atas kanan atas, lalu kita ambil sinting untuk memberi teks. Nah, untuk memberi teks, kita bisa menekan tekan tombol tambah, lalu kita masukkan deh teksnya, lalu kita okekan. Setelah kita okekan, kita pilih deh yang kita mau, model yang kita mau. Ini untuk mengubah warna tulisan di sini, untuk mengubah warna tulisan ini, untuk mengubah font, jenis font.
biasanya bagus ini lobster. Lalu kita bisa bold, under italic, atau berano berbayang. Lalu ini kita bisa ubah di tengah, di tepi. Oke. Nah, ini tulisan itu berapa lama dia muncul, kita bisa mengeditnya di sini. Nah. Dah. Kalau setelah itu kita tekan tombol checklist, atau kita klik, atau kita sentuh. Dah. Nah, begitulah. Edit clip ini untuk memperpanjang video sama edit tadi, pangkas bisa untuk memperbanyak video. Nah, kalau yang gif supaya dia menjadi gif, kita bisa juga memberi efek musik, stiker, transisi, filter, coba saja semua. Sudah, jika sudah seperti yang kita inginkan, nah, kita bisa save di sini. Di sini. Oke, mari kita save. Kita hanya perlu menyentuh ini, simpan ke galeri. Jika kita ingin mode cepat, dia cepat tetapi kurang bersih. Kalau mode HD, dia lambat tetapi bersih. Saya biasanya mengambil mode HD. Oke, mode HD. Sudah. Tunggu 100%, maka nanti akan tampil di galeri hasil video yang kita buat tadi. Tunggu, ini proses lebih cepat karena hanya menggunakan 3 video. Kalau di Camtasia tadi banyak video, jadi agak lama. Ya, 38 ke 90. Tunggu saja. Sudah berhasil, berarti video sudah berada di galeri. Mari kita lihat. Nah, video dah, ini video yang kita edit tadi. Tulisannya kan seperti itu. Juga banyak menu-menu lain di sini, yaitu menu untuk mengedit foto. Loading, tunggu sebentar.
Nah, slideshow ini untuk mengubah beberapa foto menjadi video. Rekam video ini adalah merekam video tanpa menggunakan kamera, tetapi maksudnya tanpa menggunakan kamera HP, tetapi menggunakan rekam video di Video Maker. Studio saya, video ke MP3, video ke MP3 ini mengubah video ke lagu. Jika kita ingin lagunya tetapi hanya mempunyai video, kita bisa convert menggunakan Video Maker ini. Pangkas cepat ini adalah pangkas video untuk membuang bagian yang tidak diperlukan. GIF, cara membuat GIF, misalnya video kita ingin membuat GIF, kita bisa menggunakan ini, kompresikan ini adalah agar video yang kita buat ukuran kecil tanpa mengurangi bagian video. Ultracut sama dengan ini, tapi ini lebih keren seperti itu. Baiklah, sekian yang untuk HP, kembali lagi ke laptop.